Jayanagara, lahir 1294 wafat 1328, adalah maharaja kedua kemaharajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1309 sampai tahun 1328. Bergelar Abiseka Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara. Kakawin Nagara Kretagama menyebutkan Jayanagara diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Kadiri atau Daha pada tahun 1295. Nama Jayanagara juga muncul dalam prasasti Penanggungan tahun 1296 sebagai Putra Mahkota. Pemerintahan Jayanagara terkenal sebagai masa pergolakan dalam sejarah awal Kekaisaran Majapahit. Menurut Kitab Pararaton, ia sendiri meninggal akibat dibunuh oleh Ratanca, tabib istananya. Jayanagara dimakamkan di dalam Candi Srenggapura di Kapopongan dengan arca berlambang arca Wisnu Parama, juga dicandikan di Silapetak dan Bubat sebagai Wisnu serta di Sukalila sebagai Buddha Jelmaan Amoghasiddhi.